escape while you and me repeat this bittersweet heat is suffocating. Oke guys, game offline keren lagi ya. Gua sering banget share game offline akhir-akhir ini karena ya ini kan masa PPKM lah istilahnya guys. Dimana tentunya kita lebih baik bermainkan game offline untuk menghemat kuota ataupun ya mungkin kita sudah bosan dengan game-game online ya. Nah, game offline ini grafisnya juga keren banget, gameplaynya keren juga, tetapi sayang banget berbayar. Jadi tetapi saya sediakan juga link ya buat yang nggak punya duit gitu, oke? Okay? Gimana gameplay, grafik, atau story-nya? Langsung aja kita review. Oke okay guys, nama gamenya Titan Glory. Oke, okay, kalian lihat ya. Kita lihat video option-nya. Oke, okay, resolution full HD. Jadi ada opsi untuk mengganti grafis guys ya. Graphic quality, ultra quality. 30 fps limit, enggak ya. Jadi kita jangan batasi 30 fps gitu. FXA kita hidupin, soft shadow kita matiin agar shadownya kasar aja ya. Dan doff ini gua nggak tahu apa guys. Kalau 30 fps limit itu berarti kalian batasi di fpsnya cuma di 30 gitu ya. Restart application for a flaws to be applied. Oh, tetapi kalau mau ganti grafis dia harus restart. Oke, kita restart aja. Oke guys, ini udah Nvidia Physics ternyata ya. Ya, kalau kalian lihat ya Nvidia Physics itu grafisnya itu keren-keren guys. Oke, ada perbedaan ya, ada perbedaan. Ini bisa multiplayer, bisa single player. Kalau misalnya offline ya single player tentunya. Turnamen, custom game. Kita play aja dulu. Kalau play ini gimana ini maksudnya? Story kah atau gimana? Your primary weapon is a machine gun with fast firing rate and large magazine. Destroy enemy, oke. Oke. Bangke lah ini masih pertama. Oke. First blood guys, first blood. Ngerilot gimana ya? Oh itu guys. Mana lagi nih yang nembak-nembak nih? Oke, grafisnya keren banget guys. Oke guys, gua udah mau mati guys, bangke lah. Try using your shield. Kenapa nih using shield? Oh ini guys, kita bisa pakai shield. You can activate your shield again when you have enough energy. Ya mati nih guys gua. Baru pertama juga. Lari lari. Lari, nah bener loh. Lari. Oh, ada power up kayak gitu ya. Coba lihat guys. Jadi cepat lari kita. Lucu sekali. Nah, ini kita bisa ganti pandangan kameranya ya. Jadi bisa FPP gitu guys ya. Coba lihat ya. Wow, keren Nvidia Physics gitu loh. Bisa ada jarak dekat. Tapi gua nyaman yang tadi sih. Gimana yang tadi ya? Yang gini. Ini darah guys. Akhirnya hidup lagi. Oke, okay. Agak ngelalot sih sebenarnya ini guys. Oh bangkit lah. Kita nggak boleh pakai senjata lain gitu. Oh kita bisa loncat ternyata. Oh kita juga bisa ada roket. Kenapa gua nggak pakai dari tadi ya? Mana yang menembak ini? Oh bang. Oke, roket, maju. Shield, shield, apa shield tadi?
Kenapa? Nah itu dia. Wah ini, wah kok keroyokan sih bangsat. Keroyokan, keroyokan. Keroyokan guys, gak menang lah gua guys. Nah yang power up warna kuning apa itu ya? Roket itu sakit banget ternyata guys. Lah kok keroyokan? Satu-satu lah. Lu dulu mati deh. Baru yang sana deh. Rusuh banget guys di sini teman-teman. Rusuh banget. 30 second left. Jadi kita kalah maksudnya ini guys. Atau menang ya ini? Kita lihat ya menang atau kalah nih. 36 itu kita yang bagian 3 atau 6 ya? Masa satu lawan banyak sih? Kampret lah. Mati dulu lu. Mati 2. Kita kayak ini ya, kayak battle royale gitu, siapa yang paling banyak mengkill dan kita peringkat 2. Oh gitu, kalah dengan bot dong, sedih sekali teman-teman. Next, jadi playnya kayak gitu ya gameplaynya guys. Nah kita coba bentar, kita coba change match. Nanti robot guys, aduh robot yang lain nanti kebuka level-level selanjutnya guys. Oh jadi kita bermain di sini untuk cari level ya, agar kita bisa ganti-ganti robot. Bentar, kita opa dulu guys, kita quit. Kita lihat robot-robotnya guys. Garage, nah di sini kayaknya. Ya enggak, ditunjukin lah setidaknya ya guys. Ini nggak ditunjukin sama sekali dong. Gue cuma bisa lihat samar-samar robot-robotnya. Bangke lah, pelit banget. Kita coba back. Kalau multiplayer gimana guys? Join private match, start custom match. Nah, bentar ya, hidup koneksi internet gue belum hidup by the way. Next internetnya, wifi-nya gua belum hidupin, bentar. Ayo, ayo. Hidup. Hidup, hidup. Nah, kok gak hidup? Hey. Team deathmatch. Oh, kita nge-crit ya? Gak bisa join kah? Ya udah kita main single player aja ya. Kita main single player. Kita main turnamen. Fortress. Nah ini ada player-player lain. Oke langsung rusuh dong guys. Bangsat sekali. Scott lagi. Scott lagi. Makan. Makan tuh Scott. Ambil darah dulu guys. Kok ada yang laser sih? Itu kayak bagus banget guys. Kayaknya itu robot yang udah bagus ya. Kok nggak bisa nembak? Astaga. Oh robot aja. Oh tadi nggak bisa nembak. Lari lari lari. Lucu sekali guys. Lihat lihat robotnya, coba lihat. Robotnya kok lari. Nah ini ada bagian kita yang udah rusak kayaknya guys ya, kita udah gak bisa lompat. Lari bentar. Itu apa? Kena jebakan atau apa nih? Grafis gameplaynya udah seru sih. Mantap lah.
Cuman lebih ramai ini kalau kita bisa main online ya. Kayaknya bisa tadi, cuma koneksi internet gua nggak hidup. Kita ambil darah lagi. Oh ternyata darahnya. Oh mati. Mati. Kita pakai shield dulu. Hello Oscar. Tinggal dikit. Tinggal dikit. Oke guys, gameplaynya kayak gitu. Jika kalian suka silahkan like, komen di bawah. Kalau ada saran, pertanyaan, request, dan kritik. Akhir kata, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.